Battery Giant, bertahan lama. Wah, seronoknya, seronoknya. Jimat elektrik. Jangan suka bazirkan elektrik. Faham tak ni? Pergilah guna kipas tangan. Ingat elektrik murah ke? Bukannya lama sangat pun kita gunakan. Apalah. Mama ni kadang-kadang memang melampau. Ada. Bagus, bagus. Laju lagi. Giant, bagilah. Saya pun nak main juga. Lepas saya dah puas, saya bagilah. Saya pun nak cuba jugalah. Awak tak boleh. Saya sendiri pun belum main lagi. Tahu tak? Bateri dah habis ke ni? Kan saya dah bagi tahu awak tadi. Kereta kawalan jauh ni memang kuat makan bateri. Kalau awak dah tukar bateri, terus bagi tahu saya tahu. Sebab saya nak main lagi. Setiap kali saya tukar bateri kereta kawalan jauh ni, mesti Jaya main sampai habis. Kalau saya asyik beli dan tukar bateri aja, lama-lama boleh jatuh miskin keluarga saya. Habislah. Saya pun nak cuba main juga. Ya tak, ya. Apa kata awak pergilah minta Doraemon keluarkan bateri yang takkan pernah habis. Bateri yang takkan habis? Oh ya, kalau ada bateri macam tu, kipas radio kereta kawalan jauh, semuanya kita boleh guna sepuas hati, kan? Doraemon! Tak ada. Saya dah balik. Mana awak pergi tadi? Tadi saya pergi ke abad ke-22 untuk ambil ni. Tangki tenaga perasaan. Apa benda ni? Kalau awak nak tahu, ini tangki yang boleh mengubah dan sifar perasaan jadi tenaga. Ubah perasaan jadi tenaga? Apa maksud awak? Nobita? Kejap, Mama. Tangki ini memang berguna sangat. Ada benda Mama nak cakap dengan kamu. Kamu duduk sini sekarang. Baiklah. Apa tema untuk hari ini, ya, Mama? Apa tema hari ini kamu tanya? Kamu tengok ni, langsung tak ada apa. Kamu langsung tak buat kerja rumah musim panas kamu. Apa nak jadi dengan kamu ni, ha? Ini super penting untuk masa depan kamu. Kamu tahu tak, Nobita? Kamu tak boleh main-main lagi dah. Kalau dari sekarang kamu tak berubah, apa kamu nak jadi bila dah besar nanti? Kamu ingat, Mama? Penatnya Mama rasa hari ini. Dahlah tu, kamu pergilah. Betul ke ni, Mama? Saya tak tahu apa dah jadi. Tapi terima kasih, ya. Sekarang saya dah simpan semua tenaga marah Mama dekat dalam ni. Sebab itulah Mama tiba-tiba tak marah, ya. Tenaga yang kita dah serap ni, kita boleh guna untuk macam-macam. Nak gerakkan kipas pun boleh. Hidupkan lampu pun boleh. Panaskan air dalam cerik. Nak dengar muzik di radio pun boleh. Awak memang hebat, Doraemon. Memang alat inilah yang saya nakkan. Hei, Sunyo! Apa? Kita boleh gerakkannya dengan tangki ni. Pinjam sekejap. Tunggu kejap. Kenalah ada perjanjian. Saya bagi kalau awak pinjamkan kereta kawalan jauh tu. Saya akan bagi. Saya takkan mungkir janji. Baiklah, sekarang ni kita masukkan tenaga macam ni. Wah, betul-betul boleh bergerak tanpa bateri lah. Bagilah saya pinjam pula. Alamak, kereta tu dah tak bergerak lah. Meter dekat tangki ni pun dah kosong lah. Yelah, kita dah habis pakai tenaga kemarahan Mama. Sebab kita dah cuba dekat macam-macam benda tadi. Jadi kita kena cari tenaga kemarahan yang lebih kuat lagi. Apa awak cakap? Kena cari tenaga kemarahan. Agak-agak siapa tengah marah ya sekarang ni? Alah-alah nak sedut tenaga. Saya rasa baik sedut dari orang yang bila dah marah, kita tak boleh nak halang. Kita cari Giant!
Itu dia. Jayan. Hei, awak. Apa khabar? Awak nampak ceria hari ini. Mestilah sebab cuaca hari ini cantik. Dia mesti akan naik angin nanti. Jangan ikut sampai dia jadi marah. Eh, ke tepilah sikit. Tengoklah, dia dah nak marah dah tu. Oh, kamu ya, Jayan? Ada apa, makcik? Kebetulan kamu dekat sini. Ambil ni. Buah tangan sebab tolong makcik angkat barang hari tu. Alah, sikit aja tu. Tengok tu, dia dah tak marah lagi lah. Menakutkan betul anjing tu. Baiklah, mesti dia marah tu. Cantiklah. Kamu okey kan? Tak apa, nanti saya bagi roti lagi ya. Alah. Biasanya anjing tu garang sangat. Tapi hari ini jadi baik. Baiklah, kalau dia dah macam tu. Jayan memang budak yang lembab. Apa awak cakap? Berani awak cakap macam tu, Nobita? Bukan saya lah. Ingat saya tak dengar ke tadi, ha? Jangan lari. Saya kata tunggu. Jangan lari, serang lagi dia cepat. Saya maafkan awak. Masih baik betul tadi. Kita berjaya. Saya rasa banyak macam ni dah cukup. Penwangi dah tak apa. Tak boleh buat apa. Bateri patung kamu dah habis. Hei, Doraemon. Wah, terima kasih ya. Main elok elok ya. Terima kasih banyak ya. Apa yang awak berdua buat? Apa salahnya? Awak tak payahlah nak kedekut sangat. Tak boleh hidup. Bateri kereta ni dah habislah. Takkanlah. Kesianlah saya tengok. Mari kita cas bateri kereta ni. Dah hidup pun. Bila kita boleh main kereta kawalan tu? Ella, mulakan. Dah habis bateri ke? Mestilah habis bateri. Awak bagi dekat semua orang tadi. Mari buat Jaya marah lagi sekali dan serap semua tenaga dia. Sudahlah tu. Ya, Rasunio. Lagipun Jayan tu bukan calang-calang tau. Tak kira. Saya nak main kereta ni sepuas hati saya. Kalau tak nak, biar saya seorang dia yang pergi. Tak apa ke biar dia seorang? Itu pun dia. Budak gemuk nak pergi mana? Budak gemuk? Aduh, sakitnya. Apa awak buat ni yang tak guna? Jangan lari. Tunggu. Biarlah, malas saya nak layan. Macam boleh masuk lagi ni. Baiklah. Ambil ni. Apa yang awak buat ni, ha? Serah-serah. Ya, jelah. Nampaknya tangki ni dah pun penuh. Rasanya banyak ni dah cukup ni. Ulat!
Berani betul awak ketawakan saya, ya? Dunia! Saya tak takut lantuk selagi tangki ini ada pada saya. Kalau tangki ini dah penuh, ia tak sedut lagi ke? Saya dah datang. Sunio. Wah, teruk betul awak kena pukul. Tangki tenaga ni dah penuh tau. Dah penuh. Baiklah, cas sampai penuh ya. Boleh main puas puas. Sunio. Tenaga yang cukup, bolehlah kita main puas-puas kan? Kesian pula saya tengok Sunio tu.